Pemirsa, kali ini kita akan mendatangi penyedia hewan kurban pertama bersama yang berlokasi di Desa Pagedangan Bukit, tepatnya di samping jembatan Lontar Pemirsa. Ini jadi dari samping, tepat di samping bengkel. Nah, ini lokasi dari berkah bersama penyedia hewan kurban. Di sini menyediakan berbagai domba kurban mulai dari harga 3.500 sampai dengan 6 juta. Nah, di sini pun pemirsa bisa memilih secara leluasa karena memang stok kambingnya cukup banyak. Selain harganya murah, stoknya banyak sehingga pemirsa dapat memilih sesuai selera atau budget pemirsa untuk hewan kurbannya. Juga di sini hewan kurbannya cukup sehat-sehat pemirsa. Nah, ini kita bisa lihat ini kelompok hewan kurban jenis domba yang harganya 3.500. Nah, di sini pemirsa tinggal pilih saja mana yang pemirsa sukai. Nah, ini kelompok yang harga 5.500 pemirsa, ini cukup besar. Jadi cukup dengan harga 5.500 ini sangat sepadan sekali dengan bentuk atau hewan kurbannya yang sangat besar. Nah, sedangkan ini adalah kelompok domba kurban yang harganya 4.500 pemirsa. Ini tentunya disesuaikan dengan budget pemirsa untuk beli hewan kurban yang harga berapa. Baik pemirsa, kita akan langsung coba berbicara dengan salah satu pemilik dari penyedia hewan kurban berkah bersama, Kang Jemi. Baik pemirsa, kali ini kita berada di penyedia hewan kurban berkah bersama. Nah, di sini kita bersama Kang Jemi. Baik Kang Jemi, ya. Kita mulai saja dari harga terendah berapa? Yang ini harganya 3.500. Oh, ini 3.500 ya? Ya, betul. Baik pemirsa, ini domba kurban yang harga 3.500. Nah, lumayan ini apa, dombanya sehat-sehat. Baru nah, terus ini. Yang ada harga berapa lagi? Nah, yang di tengah ini harganya 55. Ini harga 55 pemirsa. 5.500. Kebetulan ini baru turun tadi malam ini, Pak. Kenapa? Baru turun tadi malam ya. Oh, ini barangnya Grace baru turun tadi malam. Terus yang harga berapa lagi? Ada di sini harga 4.500, Pak. Nah, ini yang harga 4.500 pemirsa. Ini lumayan gede-gede nih ya dombanya. Nah, ini harga masih bisa nego nggak? Kalau untuk konsumen yang mau beli datang ke sini bisa dinego aja. Oh, memang bisa dinego ya. Terus kalau beli misalnya kita ngambilnya nanti pas hari raya kurban kita ambil, boleh nggak itu? Boleh ya. Ada tambahan uang itu nggak? Ada tambahan perawatan. Oh, uang perawatan. Satu harinya kena 10.000. Satu hari 10.000. Ya, buat yang ngarit rumputnya ngasih makan. Oh iya, iya. Jadi pemirsa, kalau pemirsa beli kemudian nggak dibawa pulang dulu ke dombanya, boleh di taruh di sini. Boleh, perawatannya 10.000 per hari. Per hari. Baik Kang Jemi, ini kalau kita mau mesan lewat online harus menghubungi ke siapa nih? Ke nomor WA yang dicantumkan di bawah ini aja. Oke. Terus kalau yang belinya dari jauh bisa dikirim nggak? Misalnya dari Tangerang, dari Balaraja? Oh, bisa. Tahun kemarin saya ngirim ke bandara, ke perumahan pramugari. Oh iya iya. Baik, untuk pilihannya masih banyak deh ini. Saat ini jumlahnya baru ada 37. 37, 38 lah ya. Iya, 38. Jadi pemirsa, selain harganya murah, di sini juga banyak pilihan karena dombanya cukup banyak, ada sekitar 38. Bahkan nanti
besok-besok akan dikirim lagi ya, Kang Jami ya? Iya. Akan dikirim lagi sehingga pemirsa nanti kalau datang ke sini atau pesan di sini pilihannya sangat banyak. Mulai sangat banyak, dari harga 3.500 sampai dengan 6 juta. Boleh. Sesuai dengan budget pemirsa tentunya. Ya, bisa diukur begitu. Dan ini pun ya Pak, mohon maaf saya tambahin. Uh-huh. Ini ada yang udah dipesan juga, dititipin di sini. Oh, ini udah ada yang laku, udah ada yang laku. Ada yang udah dipesan. Bisa ditunjukkan mana yang sudah laku? Nah, ini. Ini udah dipesan sama orang lontar ini, Pak. Oh, ini. Nah, ini pemirsa, ini sudah laku. Namun pembelinya ditinggal di sini. Ditinggal gitu ya? Di sini, dititip. Pas hari raya Idul Adha baru diambil. Ya, mungkin begitu. Nah, jadi pemirsa, beberapa sudah ada yang laku, jadi pemirsa harus segera supaya tidak kehabisan stok. Betul, betul. Baik, cukuplah Kang Jami ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak. Pemirsa sudah mendapatkan gambaran yang cukup.